Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, teman, kali ini kita akan belajar seperti biasa tentang cyber security nih. Kita akan belajar bagaimana cara mengintercept atau mencegat ya lalu lintas dari HTTP dengan aplikasi DocSuite. Kita sudah mempelajari DocSuite beberapa. Ya. Sekarang kita akan mencoba menggali lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung aja kita ke DocSuite-nya. Saya sudah buka nih DocSuite. Sini ya teman-teman. DocSuite Community Edition versi 2024. Nah, kita ke proxy di sini ya. Biasanya kita pakai ini, pakai Firefox, tapi kita bisa pakai browser bawaan di sini. Open browser, teman-teman klik saja, klik open browser, nanti dia akan membuka browser bawaan dari DocSuite itu sendiri. Yaitu aplikasinya Chromium, teman-teman. Nanti dia akan membuka. Jadi kita tidak perlu menginstal atau men-setting ininya apa namanya? Tidak perlu men-setting proxy dan yang lainnya karena sudah include. Dengan kita tunggu, nah ini sudah ada. Nah, ini sudah tampak ya teman-teman. Dan mesin yang target kita butuhkan, saya menggunakan Wasp Broken Web App, ya, yang seperti biasa, yang sudah kita pelajari bagaimana cara menginstalnya. Di alamatnya ada di 192.168.1.2.8. Nah. Lalu kita akan membuka yang ini saja ya teman-teman yang kita pilih yang TikiWiki. Oke teman-teman. Oh, bukan ini. Kopi kok. Nah, di sini kita disediakan web ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat di DocSuite. Itu dulu di dulu. Kita hidupkan interceptnya. Sini intercept. Nah, kita akan mengintercept ya, kita akan mencegat lalu lintas HTTP apa yang kita cari. Misal di sini kan di Wiko Pico ini ada beberapa tab ya, bisa dia upload mengupload gambar atau di sini kita lihat. Oh maaf teman-teman, ini sudah dijalankan apa kita kita ini dulu apa namanya kita explore dulu. Nah, ada upload di sini, kita bisa mengupload gambar tapi harus login dulu atau register. Terus kita juga di sini disediakan tampilan dari gambar-gambar ya, ada gambar, ada gambar, ada gambar binatang, ada gambar orang, ada gambar rumah, bunga, dan ada gambar ini apa alam. Di sini ada Facebooknya. Nah, sekarang kita akan misal ya kita mencari di sini nih di home ya. Kita mencari house ya. Kita mencari gambar rumah misalnya, maka akan muncul rumah kan di sini ya teman-teman. Sementara di sini gambarnya banyak nih, ada orang, ada apa namanya, alam,
ada binatang, ada juga bunga. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba di bub suite, kita buka bub suite-nya, interceptnya kita on, kita cegat lalu lintasnya. Nah, di sini kita misalnya animal, gitu ya. Kita ingin mencari binatang. Tadi kan di sini bintang ada satu ya. Maka kita search. Nah, karena interceptnya on, maka di sini dia masih terus berproses ya teman-teman. Kita lihat di sininya di bub suite. Nah, dia headernya get, HTTP-nya get, terus dia mencari yang namanya query-nya animal, karena di sini kita mencari binatang ya. Tapi kita mau ganti dengan tadi, misalnya kita rumah aja ya, house, kita ganti di sini. Kita lihat, ini kan mesti belum terjadi apa-apa ya. Kita sebenarnya mau cari animal, animal ya. Tapi kita ingin rubah di sini, kita cegat mobile suit ini agar mencarinya host. Setelah itu kita forward. Cara, teman. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat ini sudah forward. Kita lihat ke sini. Sini masih jalan. Kita lihat, lalu kita resetnya dimatikan. Nah, maka yang keluar di sini adalah host. Padahal kita tidak apa melakukan aktivitas di sini. Tadi kita hanya melakukan aktivitas mengetik animal. Tapi yang terjadi di sini yang di search-nya itu adalah host. Karena kita sudah cekat di sini. Itu teman-teman. Itu bagaimana cara mengintercept traffic HTTP menggunakan web suite. Untuk kali ini saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim di komentar atau teman-teman bisa gabung di Telegram, Telegram teknik ya. Terima kasih yang telah mendukung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.